Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mainin home decor lagi, dan home decornya kali ini gue pengen ngedekorin kamar mandi ya. Jadi ini ada kamar mandi yang minta direnov atau minta didandanin. Kayaknya asik buat dandanin kamar mandi. Oh iya, buat yang mau main gamenya ini nama gamenya Redecor. Redecor. Cari aja, ternyata ada di Android dan di iPhone, di App Store dan di Play Store ada kok. Ya. Udah, kita langsung main aja ya. Gue pilih kamar mandi. Nah, ini gini nih. Gue bakalan ganti pertama yang pasti itu dindingnya dulu. Dinding. Ya iyalah. Dindingnya jangan kayak dinding kalau SMA. Cakep nih. Gak ada yang ornamen-ornamen sih ya. Wih, cakep ya. Sepertinya terlalu mewah ini. Oh, ada patung-patungnya gitu ya. Berarti emang dia pengennya kayak klasik-klasik gitu. Oke. Kita bikin yang jadi menarik seperti klasik-klasik gitu. Yang pasti temboknya pakai tembok. Kayak tadi bagus deh. Ini terlalu bersih ini aja nih. Kalau nggak ini nih tadi nih. Kurang. Aku tertarik sama pakai ini dah. Kayak ini deh. Kayaknya ini deh. Oke banget nih. Ini deh. Kayaknya ini deh. Ini clean banget gitu. Oke, gue beli deh. Tapi pakai nggak cukup lagi uang obat. Sudah juga memutuskan ini. Gue beliin deh. Gue beli ini. Terus, nah ini gue udah beli, bos. Terus kita ke lukisannya dulu. Frame-nya itu biasanya kalau orang-orang kaya tuh gold-gold gitu kan. Kalau nggak hitam. Ini hitam cakep juga ya. Unut ya, unut. Kayak kayu, nggak mungkin jadi pakai kayu. Silver, oke.
Tadi oh gitu kayaknya tuh. Ikan bos, masa di kamar mandi ada ikan, gambar ikan, tang-tang ada airnya, jangan-jangan tadi cakep, tadi yang tadi cakep tuh, ini cakep nih, kayak pemandangan alam gimana ya kalau di dalam. Kagak bagus kalau pakai. Oke, ini segar dah. Men frame-nya ganti berarti, frame-nya ganti berarti, frame ganti, frame-nya kita cari yang lebih cerah lagi. Oke, kuning oke. Ini nggak gini dong. Soalnya pengen kesen-kesen klasik kan, jadi kita pilihnya warna-warna rada-rada tua gitu. Oh, pakai bahan-bahan gini ya, cakep juga nih bahan-bahan gini nih. Ribet amat ya orang kaya kamar mandinya. Cocok kotak-kotak gini mah. Cakep sih. Gak masuk sama backgroundnya ya. Terlalu ini tua. Ini deh. Oke. Aduh, masa pakai kayu, bahan kayu gini mah rusak dong. Bahan-bahan metal gini tapi kan nggak kelihatan ya. Background ini sini. Bingung gua jadinya. Marmer-marmer gitu pengennya mah. Bahan-bahan kayu gini mah kelar kelar bos, kamar mandi rusak nanti. Nah ini dia nih,
Tapi kagak kelihatan ya. Nah, ini sebenarnya nih. Cakep bener. Jangan ada nih yang kata itu aja dah. Ini dulu dah. Orang kaya, orang kaya. Keder aing. Malu kagak-kagak aja dah. Gua kasih nih lu nih, bagus nih. Aduh. Jelek juga ya. Ini jelek coy. Tadi mana yang bagus? Marmer. Nggak pengen berwarna-warna begitu gua pengennya. Kayu kayu bolong lah nanti lah. Ini nah, bodo amat. Oke, bahan kayu dah. Atas bawah sama ya. Oke lah. Cakep juga. Enggak dong. Ini dong. Waduh. Kenapa nggak bisa lain gitu loh? Ini sih emang nih kampret juga nih. Oke lah ini lah. Kayaknya nih udah estetik nih. Bismillah, kita send. Oke, gue submit. Terus continue. Gua ngeliat dulu beberapa desain gua. Oke. Gamenya udah selesai sampai situ aja. Nanti kita main lagi, kita ngerenov apa lagi gitu lah ya. Oke. Itu sekian dari gua. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa komen atau bisa DM gua di @ayazaki, oke? Terima kasih. Bye bye.